Dari mana padi berasal? Episode 72 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Tapi kita harus berdoa dulu. Berdoanya sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kalian pasti sudah hafal nama-nama hari kan? Yuk, kita sebutkan bersama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang, kita sebutkan nama-nama bulan dengan suara keras ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Teman-teman, coba kalian tebak, aku bawa kayu ini untuk apa? Aku ingin membuat lingkaran dengan kayu ini. Nah, sudah jadi. Sekarang, yuk kita melompat bersama ke lingkaran ini. Kalian bisa ikuti gerakanku. Ayo, kita melompat bersama. Semuanya berdiri ya. Oh iya, jangan sampai menginjak garis lingkarannya. Yuk. Kita melompat. 1, 2, 3. Hop! Hore! Kita berhasil masuk ke lingkaran. Sekarang, kita lompat keluar lingkaran ini. Jangan ada yang menginjak garis ya. Bersiap semuanya. 1, 2, 3. Lompat! Hore! Kalian hebat, teman-teman. Wah, aku jadi lapar. Hari ini ibu masak apa ya? Teman-teman, aku pulang dulu ya. Ibu, aku lapar. Wah, kebetulan. Ibu baru saja selesai membuat bubur. Oh, kelihatannya sedap sekali. Bubur itu terbuat dari beras kan, Bu? Iya, bubur itu terbuat dari beras. Kalau nasi, kamu ingat tidak terbuatnya dari apa? Aku ingat, dari beras, Bu. Kalau beras, asalnya dari mana? Dari padi, Bu. Iya, betul. Kalau beras yang masih ada kulitnya, disebut apa? Tidak tahu, Bu. Apa ya sebutannya? Beras yang masih ada kulitnya disebut gabah. Jadi, gabah harus digiling agar terpisah dari kulitnya dan menjadi beras. Nah, kamu masih ingat tidak padi ditanamnya di mana? Aku ingat, di sawah. Sebelum sawah ditanami padi, sawah harus dibajak dulu. Ada petani yang membajak sawah dengan kerbau, ada juga yang menggunakan traktor. Benar, setelah itu petani harus menjaga padi agar tidak dimakan oleh burung maupun tikus. Petani juga harus memupuk padi agar hasil panennya bagus. Padi nanti terus tumbuh, dari hijau lama-lama akan menguning.
Kalau sudah menguning, baru padinya bisa dipanen, digiling, dan menjadi beras. Wah, dari menanam padi hingga jadi beras, pekerjaan para petani banyak sekali ya, Bu. Iya, makanya kalau makan nasinya harus dihabiskan ya, karena para petani sudah bekerja keras menanam padinya. Siap, Bu. Nah, sekarang kamu cuci tangan dulu sebelum makan bubur. Setelah itu, kamu lanjut belajar ya. Iya, Bu. Setelah ini, aku akan lanjut belajar dengan teman-teman. Teman-teman, sekarang kita belajar menulis kata yuk. Kita baca dulu ya kata-katanya. Berapa, ingin, sekarang, tahu, terima. Pertama, kita tulis kata berapa. Perhatikan caraku menulis ya teman-teman. Yang kedua, kita tulis kata ingin. Cara menulisnya seperti ini. Nah, yang ketiga, kita tulis kata sekarang. Kalian lihat baik-baik ya. Kata yang keempat adalah kata tahu. Perhatikan caraku menulis ya, teman-teman. Kata terakhir adalah kata terima. Cara menulisnya seperti ini ya, teman-teman. Selesai deh. Nanti kalian tuliskan kelima kata ini di buku tugas masing-masing ya. Teman-teman, ayo kita mencari kata yang memiliki dua suku kata. Kita punya kata padi, menanam, petani, membajak, benih, sawah, buah, dan menggiling. Apakah padi mempunyai dua suku kata? Kita baca bersama ya. Padi. Ada dua suku kata. Berarti benar, padi mempunyai dua suku kata. Kata berikutnya, menanam. Apakah menanam mempunyai dua suku kata? Menanam. Ada tiga suku kata, bukan dua. Kata berikutnya, petani. Apakah petani memiliki dua suku kata? Petani. Ada tiga suku kata, bukan dua. Kata berikutnya, membajak. Apakah membajak mempunyai dua suku kata? Membajak. Ada tiga suku kata, bukan dua. Lalu, kata benih, apakah mempunyai dua suku kata? Benih. Ya, kata benih mempunyai dua suku kata. Kemudian, kata sawah. Apakah sawah mempunyai dua suku kata? Sawah. Iya,
Kata sawah mempunyai dua suku kata. Berikutnya, kata buah. Apakah buah mempunyai dua suku kata? Buah. Iya, kata buah mempunyai dua suku kata. Lalu, kata terakhir. Apakah menggiling mempunyai dua suku kata? Menggiling. Ada tiga suku kata, teman-teman. Bukan dua. Berarti, ada empat kata yang memiliki dua suku kata, yaitu kata padi, benih, sawah, dan buah. Kalian semua hebat. Setelah ini, kita belajar apa lagi ya? Bagaimana kalau kita menjumlahkan nilai uang? Sepertinya aku perlu bantuan ibu. Aku cari ibu dulu ya, teman-teman. Bu, aku boleh tidak minta bantuan ibu mengerjakan soal? Boleh. Soal tentang apa? Tentang menjumlahkan nilai uang, Bu. Wulan mempunyai uang Rp3.000. Wulan ingin membeli arem-arem seharga Rp400. Dan lemper seharga Rp450. Berapa banyak arem-arem dan lemper yang bisa Wulan beli menggunakan uang Rp3.000? Kira-kira berapa ya jumlah arem-arem dan lemper yang bisa Wulan beli? Coba kamu hitung satu-satu dulu. Kalau satu arem-arem, harganya Rp400. Kalau dua arem-arem, harganya Rp400. Ditambah Rp400, sama dengan Rp800. Kalau tiga arem-arem, harganya Rp400. Ditambah Rp400. Ditambah Rp400. Satuannya 0. Ditambah 0. Ditambah 0 sama dengan 0. Puluhannya juga sama. Lalu, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ditambah 4 lagi sama dengan 12. Jadi, harga 3 arem-arem adalah Rp1.200. Lalu, kalau lempernya? Satu lemper harganya Rp450. Dua lemper harganya Rp450 ditambah Rp450 sama dengan Rp900. Tiga lemper harganya Rp450 ditambah Rp450 ditambah Rp450 sama dengan Rp1.350. Empat lemper harganya Rp450 ditambah Rp450 ditambah Rp450 ditambah Rp450. Satuannya 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kita hitung 5 ditambah 5 sama dengan 10. Lalu 10 ditambah 5 sama dengan 15. Dan 15 ditambah 5 sama dengan 20. Angka puluhan 2 kita pindahkan ke atas. Sehingga ratusannya menjadi 2
ditambah 4 sama dengan 6. Lalu 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kemudian 10 ditambah 4 sama dengan 14. Dan 14 ditambah 4 sama dengan 18. Sehingga harga 4 lemper adalah Rp1.800. Nah, coba kamu tambahkan harga 3 arem-arem tadi dengan harga 4 lemper. Jadinya Rp1.200 ditambah Rp1.800, Bu. Satuannya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Puluhannya juga sama. Lalu 2 ditambah 8 sama dengan 10. Angka 1 puluhannya pindah ke atas. Ribuannya jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Hasilnya Rp3.000. Dengan uang Rp3.000, Wulan bisa mendapatkan 3 arem-arem dan 4 lemper, Bu. Iya, benar sekali. Berikutnya ada contoh soal seperti ini, Bu. Baiklah, Ibu bantu baca. Kamu dan teman-teman simak baik-baik ya. Beberapa petani sayuran membeli alat pertanian baru dengan harga Rp30.000. Petani A membayar dengan satu lembar uang Rp20.000 dan satu lembar uang Rp10.000. Kalau petani B membayar dengan tiga lembar uang Rp10.000. Petani C membayar dengan satu lembar uang Rp20.000 dan 5 lembar uang Rp2.000. Semua nilai uangnya sama, yaitu Rp30.000. Hanya cara pembayarannya saja yang berbeda, sesuai dengan nominal mata uang yang dimiliki tiap petani. Berarti kalau ada petani lain yang membayar dengan 6 lembar uang Rp5.000 juga bisa ya, Bu? Bisa. Yang penting nominalnya sesuai, yaitu Rp30.000. Terima kasih, Bu. Sekarang aku sudah mengerti. Iya, sama-sama, Nak. Teman-teman, sekarang kita mengerjakan soal latihan di buku kerja masing-masing yuk. Anin mempunyai beberapa bentuk nilai uang Rp10.000. Yang pertama, ada 2 lembar uang Rp5.000. Yang kedua, ada 5 lembar uang Rp2.000. Berapa lembar uang Rp1.000 yang harus dimiliki Anin untuk mencapai Rp10.000? Kalau dihitung, Anin harus memiliki 10 lembar uang Rp1.000 agar mencapai Rp10.000. Sekarang, kita ke soal berikutnya. Harga alat pertanian ini adalah Rp80.000. Tunjukkan beberapa cara untuk membayarnya dengan menggunakan mata uang bernilai di bawah ini. Yang pertama, kita bisa membayar dengan satu lembar uang Rp50.000 dan tiga lembar uang Rp10.000. Yang kedua, kita bisa membayar dengan 8 lembar uang Rp10.000. Atau kita bisa membayar dengan satu lembar uang Rp50.000 dan 6 lembar uang Rp5.000. Seperti itu, teman-teman. Mudah kan? Nanti kalian mengerjakannya di buku kerja masing-masing ya.
teman-teman, sekarang kita membuat poster tahapan menanam yuk. Kita membutuhkan kertas kosong atau buku gambar, pensil, lalu pensil warna atau krayon. Kalau semuanya sudah siap, kalian tentukan poster tahapan menanam apa yang ingin kalian buat. Kalau aku ingin membuat poster tahapan menanam padi seperti yang sudah ibu jelaskan tadi. Setelah kalian selesai membuat poster, jangan lupa untuk membuat laporannya. Tulis di buku kerja kalian judul proyek dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat posternya. Teman-teman, bagaimana pelajaran hari ini? Kalian suka tidak? Iya, aku juga suka. Iya, jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi ya. Oh iya, jangan lupa 4M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Baiklah, aku mau lanjut membuat poster dulu. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya? Kita sudah mendengarkan penjelasan tahapan menanam padi. Kita sudah menulis 5 kosakata. Kita juga sudah mencari kata yang memiliki 2 kosakata. Lalu, kita menghitung nilai uang. Kita juga belajar tentang jumlah nominal penjumlahan mata uang. Kita lanjutkan belajarnya di pertemuan berikutnya ya. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.